Baik teman-teman, nah ini anggur saya, anggur Jubile. Nah, ini sekarang akan saya pruning untuk pembuahan. Ini sangat panjang, saya lihat ini sangat subur. Nah, ini ukurannya sudah lumayan besar, jadi satu besar pensil juga ini. Nah, ini akan saya pruning, ini bisa dilihat ini sudah tua, tua sekali. Nah, ini di sini peralihan, sini agak muda, terus kemudian ini tua. Nah, ini saya potong di sini karena dilihat di sini ini mata buntnya sudah besar, ini juga besar gitu, jadi saya potong di situ. Oke teman-teman, ini saya potong di sini. Nah, itu. Nah, kemudian untuk semakin memperbesar bootnya, maka ini ujungnya ini saya potes. Ini juga. Nah, ini maksudnya dari daun ini nanti akan menghasilkan nutrisi makanan yang disimpan di boot ini untuk pembuahannya di sini. Nah, ini juga ini bootnya sudah besar. Oke teman-teman, gitu untuk cara pruning pembuahan jenis anggur Jubile. Terima kasih. Nah, selanjutnya yang ini, karena yang sebelah saya potong di situ, maka ini kurang lebih harus sama. Nah, maka ini saya potong di sini. Sini ya. Nah, ini. Nanti biar nutrisi dapat tersalurkan secara sama di sini ya. Itu teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa ini dipotong. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan kita update hasilnya.